Salam sukacita, mari kita berdoa. Karuniakan bagi kami roh-Mu dalam memahami firman-Mu. Amin. Kali ini saya membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 11 pada ayatnya yang keempat. Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut, katanya. Saudara-saudara, kalau seseorang melakukan kesalahan, kita cenderung memarahi ia. Kita cenderung menuduh dia tanpa mau mendengarkan penjelasan. Bagian pembacaan kita bersama ada dalam cerita bagaimana Petrus menerima Cornelius yang bukan orang Yahudi. Hal ini didengar oleh orang-orang Yahudi dan mereka tidak suka, tidak senang dengan perbuatan Petrus itu. Karena itu mereka menyidang dia. Dan pembacaan kita bersama bagaimana Petrus menjelaskan kenapa dia menerima Cornelius. Dikatakan bahwa apa yang dihalalkan oleh Allah tidak boleh diharamkan oleh manusia. Alasan itulah kemudian Petrus menerima akan Cornelius. Saudara-saudara, kalau seseorang melakukan kesalahan, jangan cepat-cepat kita marah, memvonis dia. Tapi biarkanlah kita dengarkan dulu alasan atau penjelasan-penjelasan sehingga dia melakukan itu. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Ketika seseorang melakukan kesalahan, biarlah tidak mudah kami memarahi, tetapi dengan hikmat kami meminta penjelasan apa alasan sehingga dia melakukan itu. Sehingga kami boleh mengerti tercipta damai sejahtera dalam nama Kristus. Amin. Tuhan memberkati.